Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Soleh di sini. Sekarang saya mau jaga dulu dinas malam, ya. Kita akan lihat bagaimana keseruan di sana, oke? Ya. Udah pada ngumpul batangan semua. Yuk, yang jaga, kamu jaga gak? Enggak juga. Yogo, Agus Gopar ya? Izin. Oke. Udah semua, ada yang belum? Udah semua ya? Nah, jadi ya itu, karena ini terkejagat, insya Allah mudah-mudahan aman ya. Jadi gak ada apa-apa. Dan juga karena biasanya kita bagi dua ya, yang flamboyan sama yang sana ya, melati gitu ya. Nah, jadi kita gaya old style ya, gaya lama. Jadi kita bareng-bareng aja semuanya gitu ya. Tapi nggak lama, cepet aja kita mappingnya supaya nanti udah jam 5 maksimal kita udah di sini lagi. Ya, kita udah selesai. Oke, gitu. Lalu kemudian untuk R2 pokoknya meskipun besok nggak ada CC, tapi tetap apapun itu kalau ada pasien baru langsung bersiap aja, jangan nunggu nanti numpuk-numpuknya masuk bangsal, nanti malah keteteran. Mending yang ada kerjain, meskipun dia masih di IGD langsung aja ajar, ya. Kan di sana paling bisa anamnesa sama PR loh. Nah, nanti tinggal analisanya, lab dan sebagainya kan tinggal nanti ketika masuk bangsal, ya kan gitu. Jadi udah di sana ambil data ya cepat-cepatnya, udah gitu udah nanti. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Terus untuk S1 tetap koreksi ya, berjalan seperti biasa. Nanti jam 7 kita makan malam ya, makan malam semua barengan di Wenser ya. Yang ICU pun tetap saya kan, yang ICU kita makan. Jadi gitu ya. Udah gitu aja mungkin. Silakan dipimpin doa. Sebelum kita mulai jaga sore hari ini, kita berdoa dulu semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Ya, boleh. Ini bacanya saya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Thank you.
sound right, boys. Sound right, boy. Sound right, boy. Ini impostor, impostor. Impostor ya. I don't know. Cewek satu-satunya. Tutup ganti jaga, gak mau. Udah senior, jadi mintanya hari Kamis. Kamis itu kan nggak ada CC. Itu kan udah iya. Dari dulu dong. Di bawah kamu siapa? Ayolah. Oh, pantesan. Pantesan udah ada senior, jadi ngambilnya yang hari libur buat junior. Gitu. yang namanya apa? Arisan itu yang capek itu pasti ketika pertama-tama capek, nanti jadi junior capek. Oh gitu ya, Rik ya? Tapi ketika dia udah naik gitu ya kan, mulai berkurang, ini mulai mikirin ilmiah. Iya betul. Oh, jaga dikurangi, biar ilmiahnya jalan. Ilmiahnya gak jalan juga ya? Ya, gue capek nih. Pas apa bina sepuluh ya? 10. Di sini ya, sama barengan gitu. Lantai pinten, Mbak? 9. Masuk YouTube loh, Mbak. Dadah dulu, Mbak. Keluarga di rumah gitu. Hai. Gak bilang dong namanya siapa. Keluarganya di mana, Mbak? Di rumah. Oh, di rumah ya. Ayo kabur, Mbak. Ayo, Mbak, kabur. Kita 10. Saatnya pulang. Masih ada konsulan. Halo. Ya. Salam. Kamu di mana? Oh ya, kamu ke R2 atas aja ya. Oke. Hah? Pasien kan? Oh, gitu. Di mana, di anggrek? Ya bisa tak ke situ aja. Oke. Okay. Agak sakit situ aja. Oke, tunggu di situ ya. Oke, yuk.
nggak jadi pulang. Ada konsulan ternyata. Ya, inilah kondisi rumah sakit ketika malam. Sekarang menunjukkan jam 10 lebih seperempat, 10 malam. Bentar lagi, 45 menit lagi kita pulang. Udah, umat. Last minute sudah selesai konsulan, ada lagi yang konsul untuk DPH0. DPH0 itu adalah mereka-mereka yang mengerjakan pasien. Jadi mereka yang mengerjakan pasien itu konsul ke saya selaku chief jaga. Chief jaga itu yang bertanggung jawab terhadap kelompok jaga hari ini. Jadi mau diapain, mau dikasih obat apa, seperti itu. Mereka mengusulkan dan saya ases atau tidak. Oke. Okay. Oh, akhirnya selesai juga. Ya sekarang shift teman saya gantian. Kalian tahu apa yang menarik di sini? Ini. Ini ada pemandangan dari lantai 4 gedung parkir Flamboyan. Nah, di sana nanti kalau sore atau siang itu kelihatannya ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Nah, ini kalau kelihatan di ujung sana itu ada kelap-kelip. Nah, itu adalah daerah Boyolali yang namanya Selo. Itu daerah kaki Gunung Merbabu, jadi antara Gunung Merbabu dengan Gunung Merapi, daerah yang nyaman, dingin banget, indah banget. Nah, ya. Ini kalau jaga, kalau pas sore di sini ketika saya masih junior dulu, kalau lihat pemandangan di sini indah banget dan malah jadi melo. Kenapa melo? Karena ketika kondisi capek banget terus harus meninggalkan keluarga di rumah. Wah, melo banget. Sedangkan saya harus terjebak di sini, terjebak di rumah sakit dengan ribu-ribu pekerjaan menumpuk. Wah. Ya guys ya, ini sebetulnya bawah ini lapangan bola. Lapangan bola bukan milik rumah sakit tapi milik instansi pemerintah. Oke, okay. Ya mungkin sekian dari saya. Kita akhiri saja. Saya mau pulang, capek, mumet. Jam 11 malam nih, giliran teman saya yang jaga. Ya semoga inilah jaga terakhir, mudah-mudahan aman. Saya nggak dipanggil lagi ke rumah sakit. Ya, oke, okay, gitu saja. Lain kali saya akan videokan kembali apa ya, keaktifan atau romantisme kita bekerja di rumah sakit ketika masih jadi resident, dan apa itu resident nanti akan kita bahas lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.